Ya, makasih. Ih, dingin. Kakak dingin enggak? Kak? Ini tuh kita lagi ada di jembatan. Jembatan menuju taman langit. 1, 2, 3. Guys, kembali lagi di vlog Arsila Mahestri Rahayu. Di sini ada Bunda dan ada Dede Aska. Kita lagi di atas langit. Di atas langit. Wah, pantesan aja banyak kabut nih teman-teman di sini. Kita tuh lagi aku ada sampai, di ini aku mau sampai pusing. Pusing karena kedinginan ya. Kamu dingin enggak sih sebenarnya? Iya, Bunda. Aku dia mobilnya tidur loh. Iya, jadi Arsila enggak. Perjalanannya tuh jauh, Bunda. Jauh banget. Arsila tadi tidur jadi enggak tahu sampai. Dede Aska. Ini di perjalanan tadi tuh ada apaan tuh? Rintangan-rintangan gitu pokoknya di jalannya. Jalanan nanjak sama berliku-liku gitu. Ya, nah, sekarang kita lagi ada di Taman Langit Arsila namanya. Kita parkir. Kita apaan masuk tuh? Dulu yuk, pesan tiket berapa ya? Yuk, ayo. Nah, ini tiketnya. Ayo kita pesan dulu. Meluncur. Tiketnya. Ya, makasih. Arsila, kita lagi benar-benar ada di atas langit tuh. Wow, kabutnya. Kita tuh datangnya sore, jadi kabutnya udah mulai berdatangan. Jadi kayak yang butek gitu. Wah, apa ya butek ya? Bunda. Aku kalau lihat ke atas kayak mata aku itu perih lah sama putih-putih itu. Oh, jadi kelilipan kayak kelilipan gitu ya? Iya. Nah, ini tuh namanya embun. Kayak yang nyanyi gini. Embun di pagi buta. Perjalanan untuk menuju Taman Langit itu masih jauh ya. Sekarang kita coba ke sana. Yuk. Nggak kelihatan yang di sana. Iya, kita nggak kelihatan. Kalau pagi enggak, kayaknya nanti aku pulangnya mau jajan. Jajan apa? Jajan lah biasa. Iya, nanti habis ke sana kita cari-cari makanan yang enak. Apa ada makanan yang enak? Soalnya kalau kedinginan tuh pasti perut tuh lapar ya. Iya. Yaudah, yuk. Kalau perjalanannya jauh pasti haus nih. Iya. Ih, dingin. Kakak dingin enggak? Kak? Ini tuh kita lagi ada di jembatan. Jembatan menuju Taman Langit tuh enak banget. Jadi jembatan nih. Ini jembatannya tuh jembatan naik turun gitu. Naik sampai ke atas tuh. Tapi aku, Bunda ini aku pernah ke sini loh, Bunda. Iya, waktu dulu ya. Iya, Bunda dulu juga pernah ke sini sekali. Oh. Ya, sekarang aku mau nyoba lagi nih ke sini, guys. Bunda yang ngajak nih. Iya dong. Jadi yuk, sekarang kita. Siap. Ini masih jauh ya perjalanannya ya? Masih jauh banget. Jauh banget nih. Ini enggak ada orang, ini kemana-mana. Ayo, Bunda. Ini jauh banget ya guys, kalian pernah kesini enggak? Aku sih pernah sekali. Nah sekarang aku mau nyobain kesini, tapi Bunda yang ajak. Duh, Dede Aska sama Bunda ini. Bunda yang ajaknya, malah Bunda yang takut. Yuk. Aduh, ternyata perjalanannya masih panjang nih teman-teman.
jarak tuh apa bunda? Aduh, jarak tuh apa bunda? Jarak, jadi jangan berdekatan, harus jaga jarak. Oh ini malah berdekatan. Iya kalau sama bunda nggak apa-apa. Gak boleh sama orang lain. Oh. Hah, capek banget nih. Baru juga sampai di sini udah capek. Gimana Arsila, capek nggak? Capek sih, tapi ini kalau kita itu apa sih namanya tuh? Kalau kita nggak tahu. Dari Aska duluan guys. Dia nggak takut deh. Arsila tungguin, bunda udah nenek-nenek kan. Baru naik segini udah capek katanya. Nih, sebentar lagi kita nyampe guys. Oh my god, kita nyampe sebentar lagi. Ini perjalanannya agak jauh ya guys ya. Ini capek banget ini. Ini naik tangga udah lama yang jadi gitu. Gitu guys. Wah, ada badut. Ada robot. Ya, robot. Bukan bola. Kita istirahat dulu yuk. Capek nih. Yuk, kita sini dulu. Istirahat dulu yuk. Nah guys, kita mau istirahat dulu ya. Karena dari bawah sampai sini, benar-benar capek. Guys, aku mau beli minum dulu sama beli jajanan ya. Dadah. Nah, sekarang kita udah jajan nih Arsila persiapan. Udah, aku mau ngasih uang ke robot. Oke, kita kasih uang dulu. Takut banget. Gak apa-apa. Kenapa harus takut, coba. Nah, hello robot. Hey, sini. Mau dipotong gak? Mau. Yaudah, foto sama robot. Yaudah, sini. Satu, dua, tiga. Udah yuk, dadah robot. Dadah. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke atas. Luncur. Hah, jangan sambil makan dong. Kalau makan kan harus sambil duduk. Kita bawa aja makanannya, nanti kita duduk di atas yuk. Oke. Hah, nah, lihat. Bagus banget tuh di pinggir tuh. Ada, ininya ada bacaannya. Taman, langit, pangalengan. Wow. Jalan kereta. Asyik, aku kenapa? Kak, kenapa? Dingin ya? Dingin banget ya? Ya, rasanya dingin banget. Yaudah, kita mau naik lagi nih teman-teman. Ikutin kita yuk. Halo guys, sekarang kita udah nyampe di atas Taman Langit, di puncak Taman Langit nih. Tapi sayangnya ya tuh, apa sih pemandangannya nggak kelihatan nih sama kabut. Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan yang indah harusnya. Kita tuh kalau mau lihat pemandangan yang indah tuh harus jam, kayaknya harus jam 12 ya, atau pagi-pagi. Ini kan sore, jadi kayaknya udah kesorean kali ya. Keren banget, tapi nggak apa-apa deh. Kita segini juga udah indah. Gimana menurut kalian guys, indah nggak? Kalian pernah ke sini nggak? Kalau pernah jangan lupa komen ya. Kayak di langit beneran kan? Kalau kata bunda sih iya sih, kayak di atas langit kita tuh. Lu beneran apa bohong? Apa? Lu beneran apa bohong? Beneran apa bohong apa ya? Ke atas langit. Iya beneran, kita lagi di atas, itu kan bawah tuh. Kamu ya, coba lihat ke bawah tuh, itu kan bawah. Ya kan? Nah gitu Arsila. Kita sekarang lagi di mana nih Arsila nih? Ada jalan sekecil ini, di pinggirnya ada pohon-pohon. Ini pohon apa sih namanya ya? Pohon... kurang tahu juga sih ya. Pohon geringin. Ada yang tahu nggak ini pohon apa? Kata Arsila, pohon geringin. Beringin. Nah, karena cuacanya dingin banget, kita kedinginan. Kita tuh jadi butuh yang anget-anget nih ya.
kita mau makan dulu nih. Apa ya yang anget-anget di sini, yang jualan apa? Kalau kayaknya itu mie hangat enggak? Iya, kayaknya mie rebus deh. Jadi kita beli mie rebus yuk. Asya, lihat. Ada kursi di depan jurang. Tapi kita nggak boleh duduk di sana. Takut jatuh nanti gimana kalau kita ke bawah. Yuk, sekarang kita mau lewat ke bawah nih turunnya. Kayak ini ya, Asya, ya. Kita lagi pilar, ada pilar. Pilar-pilar kayak yang di Jepang gitu tuh. Tuh. Hati-hati Arsila, dari Aska. Nah, ini disediain nih tempat pejalan kaki sama tempat motor. Kalau pejalan kaki di sini, kalau motor di belah sana. Iya. Yuh. Wah, ternyata sekarang banyak orang ya di sini. Ya, tadi masih sepi loh. Capek banget ya, kita tadi udah makan nih Arsila. Enak banget ya, jadi anget ke perut. Nah, sekarang kita sekali lagi ke atas nih. Oke, sebelum pulang kita lihat dulu nih. Kita lagi di Taman Langit Pangalengan 360 derajat gitu. Oh bukan ya, gak tahu apa ya. Oh, hati-hati. Udah, Arsila nyanyi lagi dong. Naik kereta api, tut tut tut, siapa anda turun? Surabaya, naiklah Delman dengan sempurna. Ayo, keretaku naik, keretaku tak berhenti lama. Kayaknya ini udah terlalu sore nih, kabutnya juga semakin apa? Semakin banyak tuh, semakin tebal tuh, lihat tuh. Ih, dingin banget ya jadinya. Kalau dingin tuh kita nanti lapar lagi. Yaudah kita tutup aja ya. Teman-teman gimana vlog hari ini? Arsila pasti rahayu. Oh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Nanti kita lanjut ke vlog lagi. See you next time. Kita naik ke tangga. Tangganya sebelah mana? Oh, sebelah sana ya? Guys, jadi sekarang kita lagi mau turun, mau pulang. Soalnya kita nggak ke atas lagi ya, capek ya. Kita harus pelan-pelan. Jangan loncat langsung nih. Yaudah, Aska. Dek, bunda mana, dek? Bunda. Ayahnya di itu. Di belakang ya? Iya, sama ayah. Ayah tuh. Terima kasih. Cas dulu sama badutnya. Cas dulu. Enggak. Enggak. Dadah, dadah, om badut. Terima kasih. Dadah, yuk.